ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، كسيح pada bagi tuan pengacara majlis yang dihormati, sahabat saya yang berhormat Adun Cangkat Jom, dihormati kursi masjid Saadah, ayuh saya lupi seluruh dan kuasa tuan-tuan imam, para asatizah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin ahli karya yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tahun ini kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bersama lapangkan masa. Mudah-mudahan pertemuan kita sentiasa dalam rahmat dan keberkatan Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di awal daripada bulan Muharram. Kira-kira masih lagi dipanggil awal tahun lah. Kerana bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama di dalam kalender Hijrah. Dan kebiasaan kita masyarakat di Malaysia ini tidak akan ketinggalan untuk menyemarakkan kedatangan tahun baru Hijrah ini. Walau bagaimanapun, yang paling utama ialah kita kan hanya nak menjadikan kedatangan tahun baru Hijrah ini sebagai kebiasaan dalam masyarakat semata-mata. Tetapi yang lebih penting, kita mahu supaya kedatangan tahun yang baru, hari yang baru, menjadikan kita juga orang yang sentiasa memperbaharui kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita lebih baik daripada semalam. Sebab itu dikata orang, orang yang hari ini sama dengan semalam, amalan, kehidupan, pencapaian tidak berubah. Apa yang dilakukan semalam sama, apa yang dicapai semalam sama, tak ada berubah.
perangai pun sama. Kalau semalam menyusahkan orang, hari ini pun muka dia juga menyusahkan orang. Maknanya tak ada perubahan. Orang inilah orang yang rugi. Kerana dia diberikan peluang, tetapi ia tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Kedua, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, ini orang yang beruntung. Kerana orang ini ialah orang yang tahu menilai peluang yang diberikan dalam kehidupan. Kalau semalam kesilapannya 10, hari ini barangkali 5 sahaja. Kalau semalam pencapaiannya sedikit, hari ini lebih banyak. Kalau semalam perangainya buruk, hari ini lebih baik. Maka ini dipanggil orang yang beruntung. Tetapi kalau orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam, semalam elok semayang 5 waktu, hari ini 2 je. Itu pun pasal ada ceramah. Semayang maghrib, semayang isyak. Itu pun sebenarnya bukan pasal ceramah, tapi pasal ada makan. Ada makan tak? Apa minum? Maknanya semalam bagus, tapi hari ini lebih teruk. Semalam elok, tak ada berkelahi dengan orang. Hari ini berkelahi kerja. Maka orang-orang yang celaka. Kerana diberikan peluang, tetapi dia mensisihkan peluang yang ada untuk menambah kebaikan dalam kehidupan. Di dalam firman Allah Ta'ala, dalam surah Yasin, ayat yang sering kita bacakan, kalau di dalam syarikat Melayu kita, saban minggu kita akan baca ayat ini. Allah menyebutkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umur, nescaya kami akan terbalikkan penciptaan. Nunakkishu, mana inkas itu artinya dipanggil. Kalau orang putih kata lebih upside down begini. Maknanya yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Artinya pemeci. Oh, pemeci. Maknanya Allah sebut dalam Quran, kalau orang itu diberikan umur lagi, kemudian ditambah umur, bertambah lagi umur, penciptaan akan kembali semula kepada awal penciptaan. Orang yang semakin berumur, kita lihat fizikalnya semakin lemah. Kalau dahulu sekadar 5 tandan sawit, kiri kanan dipikul, jika tidak adalah saya main balur saja. Tetapi semakin bumuh, semakin bumuh. Jangankan standar, tengok sawit pun diseringkan. Maknanya semakin bumuh, semakin lemah fizikal kita. Dulu kita boleh semayang beri elu
sekarang kita paksa mencari kerusi nak semayang. Dulu kita boleh sujud, sekarang lutut pun dah tak boleh bingkung. Kalau dah sujud tak bangun, kalau bangun tak sujud-sujud. Quran sebut sebagai nak memberikan isyarat kepada kita manusia, jangan engkau ingat semakin panjang umurmu engkau akan mengekalkan apa yang kau ada. Ini dipanggil sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan boleh tukar sunnatullah yang Allah tetapkan. Arti semua orang boleh lihat bagaimana hebat orang itu pada usia muda ini, tetapi sampai pada satu usia kehebatan, kekuatan akan hilang. Sebab itu Allah pesankan, barang siapa yang kepanjangkan umur, kita akan terbalikkan semula penciptaan. Begitu juga dari segi fizikal, dari segi mental, ingatan semakin hari semakin lupa kita. Semakin kita berumur, semakin lemah kekuatan ingatan kita. Tidak ada orang semakin berumur, semakin berumur, semakin berumur, semakin kuat ingatan. Tak. Adalah yang Allah berikan keistimewaan. Saya teringat almarhum Datuk Mufti Wilayah Mantan, Datuk Mufti Selangor, Datuk Syahab Baharun, meninggal umur 84 tahun, kita silap 86 tahun. Saya dulu saya rajin mengajar di tempat di Kelang, namanya Seri Andalas. Jauh ni daripada rumah saya, tapi jauh lagi ke sini. Cuma tinggal lagi keluang yang pernah duduk di Kelang ni, di Kelang. Dia tahu itu tempat yang memang jam. Nak pergi tu mesti sampai awal. Kalau sampai awal, sampainya lepas asar. Ceramahnya lepas maghrib, tak gila. Kalau pergi lewat, sampainya lepas isyak. Pilih mana satu. Tapi saya genggahkan dulu. Kenapa? Sebab mesti dibuat keputusan. Marilah ceramah tempat saya ke. Saya kata di mana tempat? Dekat dengan rumah atau surau Datuk Syed Haru. Ah, saya kata saya tak pernah jumpa pun, selisih jadual saja. Senin Datuk Syed Haru, Rabu Syed Harintun Zan. Jadilah bertemu namun saja boleh. Jadilah seronok. Misalnya suka melihat bagaimana di usia 80 tahun masih boleh pergi ke Pulau Pinang mengajar ke utara, ke selatan. Sebab Allah bagi dia ingatan yang kuat. Tapi kan semua kita kan dah ingat-ingat dulu. Habis bermasjid tak boleh balik. Bising waktu tu ke rumah, awak kenapa tak balik? Itulah, saya pun terlupa ke mana pergi tadi. Mana teruk ingatan kita. Orang yang dipanjangkan umur akan semakin lemah ingatan. Semakin lupa, semakin lupa, semakin lupa. Ada satu sahabat selalu saya ceritakan sebagai pengajaran untuk kita. Dia ini satu hari dia cikgu. Setelah dia telefon, saya sama mengajar. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya soalan sikit. Boleh tak? Nak rujuk sikit. Saya kebetulan pergi kuliah. Apa hal Ustaz? Tak, saya nak tanya soalan. Dia pun sebutlah soalan. Saya kata, begini Ustaz.
rasanya bila Ustaz tanyakan saya, lebih baik Ustaz tanya yang di dalam rumah Ustaz. Saya rasa lebih patut untuk menjawab soalan. Sebab dia duduk dengan bapak mertua. Bapak mertua itu ahli majlis petua dalam sebuah negeri. Duduk dengan ahli majlis petua, pergi tanya dekat kita. Kan tak ada kerja nama. Kita bukan majlis petua, kita majlis keluar. Tapi apa disebut? Dia kata Ustaz, bukan tak mau tanya, tapi 40 saya dah ingat 20 lah. Jadi kadang bila tanya pun di menu, dah tak ingat nak beri jawapan. Itu ahli majlis petua. Faham majlis. Maknanya orang alim, ay, kalau tak alim tak nak jadi alim majlis petua. Sekarang kuliah maghrib, tak jadi alim majlis petua, bawa tenang. Maknanya orang alim tu jadi alim majlis petua, lupa-lupa. Jadi kalau kita ni kuliah maghrib, lagi imam cerah masa depan itu lupa. Sebab itu Allah sebut, siapa yang panjangkan umur, akan terbalikkan semula penciptaan. Begitu juga, bukan sahaja kekuatan ingatan, tetapi perasaannya pun Allah Ta'ala balikkan semula. Semakin bumbu, semakin sensitif. Habis ceramah, nasi lemak tak dapat. Saya tengok macam nasi lemak tadi. Tak dapat nasi lemak. Tak datang dah musik. Eh, lama ceramah je. Jemput orang ceramah bukan main. Nasi lemak buat 50 bungkus. Contoh dah tiga. Saya sebenarnya risau juga menengok. Orang dengan nasi lemak ni, ke ada second round nasi lemak tu datang. Maknanya mudah diterasi. Pasal kerana Allah mensebutkan penciptaan kan kebalikan tadi. Aiman. Tapi itu sunatullah. Semua orang akan melalui, kecuali yang Allah berikan keistimewaan kepada dia. Adalah yang kita jumpa macam orang muda mintin. Tapi mudah-mudahan lah banyak umur maintain sikit. Sebab banyak kerja nak buat tu. Dia dengar kata kapet usia. Apa lagi nak cuba, minta lah dengan WB. Letih jadi WB. Tuan-tuan, sebab itu soal ni, kalau kita tahu kehidupan ini begitu, sekarang apa yang kita nak kena buat? Inilah perkara yang penting untuk kita lihat. Kan itu hijrah ataupun peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya bukan hanya sekadar satu sejarah, tetapi sebagai satu pelajaran untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pun, adakah selepas kita menyambut makna hijrah ini, kita berpindah berapa ramai daripada kampung Selabak ini? Selabak kita tukar pula, kosong kampung ni. Ke mana semua? Semua dah berhijrah dah. Sejak-sejak ceramah hari itu, semua akan keluar dari kampung. Tak. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah sesudah pembukaan Kota Mekah. Fathul Mekah pada 8 ataupun tahun ke-8 hijrah. Allah rakam peristiwa itu dalam surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ
kan kita buat apa. Bermakna pada tahun itu Islam telah menguasai Mekah dan Madinah. Kata Nabi, maka tidak perlulah kalian berhijrah lagi. Tadi, zaman itu, kalau sebelum itu orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, orang kaya berhijrah, orang miskin berhijrah, hamba berhijrah, laki-laki berhijrah, perempuan berhijrah. Tetapi pada waktu itu Nabi pesankan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah. Cukup kalian tinggal sahaja di Mekah. Sebab itu kata para ulama, hadis ini memberikan isyarat tidak ada lagi sunnah hijrah. Tetapi sekiranya orang yang berada pada dalam keadaan yang memerlukan ia keluar daripada suatu tempat untuk menjaga agama ini, maka hendaklah ia berhijrah. Tapi kalau sekiranya tempat tuan-tuan ni tak payah hijrah lah, tuan-tuan datang lagi ke masjid, nak hijrah ke mana? Masjid dah gambar sejuk macam dekat Osaka, tuan-tuan tak sejuk ke? Relax je saya tengok kapet baru, lain macam. Maknanya hijrah pun datang lah ke masjid, bukan suruh hijrah, suruh datang. Masjid dah selesa dah. Sebab itu kata Nabi SAW, walakin jihad wal niyyah, tetapi yang dikendaki daripada kalian ialah jihad dan juga niat. Artinya kesungguhan dan keazaman. Wa iza stunfirtum fanfiru, apabila kalian minta untuk keluar berjuang, maka keluarlah. Kali itu hari ini kita nak mengambil faham daripada peristiwa hijrah Nabi SAW yang berlaku 1400 tahun dulu. Lama tak? Kalau ketika itu Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tetapi hari ini kita tidak perlu lagi berhijrah yang dituntut oleh Nabi SAW ialah kesungguhan daripada kita. Maknanya ubahlah kehidupan kita. Kalau umur kita semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, hijrahlah. Nak tunggu apa lagi? Dalam semua hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ni pula hadis pun pula dah. Nabi sebut, a'dzarallahu ila mri'in, Allah memberikan excuse. Contoh sikit lah. Boleh juga eh? Allah memberikan excuse kepada orang-orang, akhara ajalahu, yang dipanjangkan umur. Maknanya pun kita umur tambah, tambah tahun baru, umur tambah, tambah setahun, 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 tiba-tiba tua dah. Oh macam tua dah kita. Tanda-tanda tua, kalau dulu pakai minyak wangi, sekarang minyak angin. Tanda tua. Atas meja sulit, minyak cat tapak. Bawah katil, minyak serai. Tepi bantal, minyak kayu merah panas. Semua keturunan minyak saja. Minyak wangi tak ada dah. Menunjukkan tua dia tu. Tulung tiger balm lagi atas TIS. Mana tak ada dah. Menunjukkan tua dia tu. Tua. Tua dah. Sebab itu kata Nabi SAW, orang yang Allah panjangkan umur, Allah beri excuse. Artinya apa?
kalau dia itu meninggal dunia, mungkin ada hal-hal agama yang belum disempurnakan. Ada excuse, ada, boleh bijak. Tapi hadis tu ada semua ni. Hatta ballagahu sittina sana, sehinggalah orang itu sampai 60 tahun. Maknanya apa? Daripada umur 15 tahun akhir balik. Sekarang umur berapa? 20. Faham ke tidak nak semayang? Faham juga Ustaz. Cuma kadang-kadang ada juga yang tak tahu. Ah, tak. Ustaz baru 5 tahun akhir balik. Sekarang umur berapa? 35 tahun. Berapa tahun akhir balik? 20 tahun. Masih ada excuse. Umur berapa? 55 tahun. Berapa tahun akhir balik? 40 tahun. Masih boleh bincang. Umur berapa? 64 tahun. Berapa tahun akhir balik? 49 tahun. Kata Nabi SAW, hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah tak bagi excuse lah. Kalau sekiranya solat masih tak betul, kalau sekiranya bacaan Fatihah masih tak betul, kalau masih tak faham lagi mana yang halal, mana yang tidak halal, kalau masih tak tahu mana hak dia, mana bukan hak dia, kata Nabi SAW, no excuse. Tuan-tuan terbenung, kenapa? Relax lah dulu. Risau pula saya menengok tuan-tuan ni. Maknanya apa? Nabi SAW nak berikan isyarat kepada kita. Kalau umurmu sudah mencecah 60 tahun dan masih ada lagi yang kau tidak tahu tentang agama ini, maka jangan lagi kau berlengah-lengah. Itu maksudnya. Umur berapa sekarang? 60. Oh, ini tak ada excuse. Saya sebenarnya sudah mengaji ni tak berapa nak boleh sangat. Bolehlah baca, tapi semuanya punya iman lah. Idwam memang tak ada ikhbar, tahu yang mana izhar ikhlab lagi tak ada harapan. Mutama selain ke, mutakaribain ke, ayah tak tahulah saya. Maknanya apa? Artinya ambil ruang masa yang masih berbaki, lipat gandakan. Ada orang tanya, dia kata, Abi Ustaz, kalau macam kami lebih 60 tahun ni, tak bolehlah pergi ke pasok ke, tak bolehlah pergi jalan ke, tak bolehlah pergi mengetih ke. Tidak. Takkan tak boleh. Cuma jangan lama-lama. Selalu kita serapan pagi, mengetih. Berapa jam tuan? Air secawan, nasi lemak sepinggan. 3 jam. Pergi pukul 7, pukul 10 tak jumpa jalan balik. Berborak, dah apa-apa dia borak. Daripada cerita piala Eropah, sampailah cerita pasal ladang sawit. Semua masuk. Oleh kerana umur kita dah lebih 60 tahun, ada lagi yang kita tak tahu. Pendekkan. Abang Karim, teh tarik satu, nasi lemak satu. Sampai kita tarik, habis terus. Baik, saya bayar. Ay, lagu ni. Banyak lagi ngaji, tak tahu. Macam, boleh. Maknanya jangan bertenang sangat. Satu kata Nabi SAW, hari ini tak perlu hijrah tak? Yang penting, keazaman, kesungguhan kita. Apa yang kita kurang? Apa yang kita rasa kita tak siap lagi? Maknanya jangan tangguh.
Ini tidaklah makna orang-orang muda boleh bertenang-tenang. Jangan buat modal pula, pakcik. Sila ke depan. Kami lambat lagi. Tak. Bukan begitu. Makna kalau begitu, orang muda yang belum lagi 60 tahun, maka manfaatkan masa. Segerakan. Kerana ruang yang ada. Supaya jangan nanti kita sampai semasa tidak ada lagi excuse kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Tuan-tuan, faham ke tidak? Aywa. Senang dia mengaji ini. Tuan-tuan kalau tak faham, saya tak tahu lah. Habis. Itu yang pertama. Jadi sebab itu, maka jangan kita ringahkan masa. Bukan tak boleh main dengan cucu, main. Tak ada masalah. Bukan tak boleh berjalan keluar-keluar. Tak, pergi. Orang panggil jemputan, pergi. Jemput dia, minggu ni. Keluar anak si kahwin, insyaAllah. Datang keluar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terima kasih jemput. Jemput makan, sudah. Eh, sikit no, cukup lah. Fatihah tak habis lagi, faham ni. Tapi alah, sebut dengan tuan rumah tu, mabuk pula kawan. Tetapi maknanya kita faham bahawa itu satu isyarat yang Nabi SAW nak berikan kepada kita. Aywa. Satu. Habis. Yang kedua. Tuan-tuan sekalian. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagai satu contoh. Kita semua tahu. Ketika mana Nabi SAW berhijrah. Baginda tidak hanya sembrono berhijrah pada ketika meninggalkan Mekah, tetapi baginda menyusul gerak langkahnya untuk baginda sampai ke Madinah. Sebab itu kita lihat ada orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menguruskan perjalanan. Idrah Abdullah bin Urayqib. Ini satu orang yang tidak Islam. Kan itu menjadi hujah kata para ulama, harus kita bekerjasama dengan orang tetangga pula. Saya tinggal tepi lah, nanti pasang balik. Lain macam Jerman, sampai tetangga lemat. Maknanya boleh kita mengambil manfaat daripada bukan Islam untuk manfaat Islam itu sendiri. Tidak ada masalah. Boleh. Sayyidu Abdullah bin Urayqib, dia tidak Islam. Ada pandangan mengatakan selepas itu dia Islam. Tapi ketika dia berhijrah, dia ini orang yang pakar dalam siluk-biluk jalan untuk ke Madinah. Maka Nabi susulkan, ini orang yang tahu tentang siluk-biluk perjalanan. Abdullah bin Abu Bakar, ini anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Disusulkan supaya sentiasa memberikan pengetahuan kepada Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar bakul tentang apa yang sedang dirancang oleh orang Mekah. Amir bin Fukhairah, ini kepakarannya mengembala kambing. Tujuannya supaya dia boleh mengembala di tempat yang dijejaki oleh Nabi SAW untuk menghilangkan atau mengabui jejak-jejak itu. Begitu juga disebutkan tentang Asma' bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Dalam kita nak berubah, kita nak menyempurnakan kekurangan kita, maka carilah ahli ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan sembrono begitu saja. Ini kadang-kadang kita pandai kita saja. Menyebabkan akhirnya ibadah yang kita buat, tindakan yang kita ambil, hal yang kita putuskan salah. Contoh kita tengok, berapa ramai kita tak perasan kadang-kadang di dalam harta pusaka kita ni, rupa-rupanya kita sudah ambil hak orang lain.
Sebagai contoh, ketika meninggallah bapa atau mak tadi, anak-anak kumpul. Ada anak-anak laki-laki, ada anak-anak perempuan. Anak laki-laki dalam Quran sebut lir apa nama ni? Sejuk sangat sampai tak keluar ayat. Kata Nabi, Allah Ta'ala sebut untuk laki-laki mithlul hadzil unsayyin. Dua bahagian wanita. Maknanya satu bahagian perempuan, dua bahagian laki-laki. Oh makcik, dengar ni, ini Quran sebut. Ah, ustaz, dia masih mak saya sakit, tak ada sibuk ni, dah mati baru sibuk, ada mak. Bok kena. Ni nak marah abang kita ke nak marah Allah Ta'ala? Pasal yang sebut itu Allah Ta'ala. Lirajul. Apa itu? Lupa pula saya. Dia pergi masuk ayat lain pula. Sini internet problem saya. Bukan internet situ. Internet saya ni yang tak sampai. Dia kena masuk ayat lain pula pergi. Bukan. Tuan-tuan jangan salah faham. Saya bukan cerita pasal internet tuan-tuan. Ni internet saya dalam kepala ni. Aywah. Lidzakari. Lidzakari mithlul hadzil unthayyin. Maknanya untuk laki-laki dua bahagian. Sama ada lelaki ni guna ke, lelaki ni tak guna ke, faham tak makcik? Oh kak. Tuan-tuan ni Quran semua. Dan yang menjadi masalah, bertenang. Saya tahu kita marah, sabar. Jangan marah dulu. Ini bukan soal kehendak kita. Allah Ta'ala tentukan. Ada orang kata Ustaz, Abu Azad. Terus, Azad. Musik, terus. Kita ikut musik lah. Tuan-tuan dah nanti musik, ikut kata musik lah. Ya. Apa saya sebut tadi, lupa pula. Ini kan soal kita, soal Quran yang tentukan. Memang kalau menurut kita, apa pedah dibagi pada anak laki-laki yang tak guna ketika mak bapak sakit, datang menengok pun tidak. Tiba-tiba bila meninggal orang tua tu, oh, dia pun siap baca pula ayat lidzakari mithlul hadzil unsayyin. Kita rasa nak hempuk aja dengan batang sawit untuk dia. Nah, bukan begitu. Memang kalau nak mengikut rasa kita, elok kau tak payah dapat. Betul tak makcik? Oh kak. Tapi oleh kerana itu Allah yang tentukan. Dia panggil pusaka ini ialah tamliku ma ba'dal maut, pemilikan selepas kematian. Makna mati saja orang tua tu automatik harta itu beralih kepada yang berhak sebagaimana ditentu Allah Ta'ala. Walaupun kita tak buat urusan lagi dekat pejabat tanah, kita tak pergi lagi dekat pusaka kecil. Betul? Kena faham tu. Hak itu sudah sampai automatik. Siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Cara tajuk tuan-tuan hari ni, manisnya iman. Sebab kita nak faham ni. Sebab itu para sahabat, ketika mana Nabi SAW suruh hijrah, baginda suruh hijrah, berapa ramai yang tinggalkan harta di Mekah? Adakah yang jumpa dengan Nabi? Ya Rasulullah, pokok-pokok kurma aku sedang nak berbuah. Aku rasa aku tunggu dululah pokok kurma berbuah, nanti bawa aku hijrah. Adik? Tak. Nabi kata, kalian hijrah sekarang. Keluar. Ummu Salamah, Abu Salamah, suami isteri, anaknya Salamah. Ketika nak berhijrah, ditahan oleh keluarga Ummu Salamah. Ditahan. Tetapi
Abu Salamah tetap terus berhijrah. Kalau ikutkan hati, tentu Abu Salamah patah balik. Kerana isterinya ditahan. Bahkan anaknya Salamah ketika itu masih kecil dipisahkan daripada mak. Jadi kalau ikut rasa hati, ya Rasulullah, aku bukan tak nak hijrah, tapi mereka tahan anakku, ya Rasulullah, aku patah balik, nanti aku akan hijrah. Begitu? Tak. Abu Salamah tetap pergi. Ummu Salamah ditahan di Mekah. Sebab itu bukan soal kita, bukan soal kehendak rasa kita. Memang kalau ikut rasa kita tak suka, tapi Quran yang bagi. Sebab itu hak itu. Ini bukan kita nak memihak bersama, nak membetulkan. Sebab itu yang kita kata tadi, fas'alu, oh makcik, ahlan zikri. Saya besar bangun ni, rancangan dari Ustaz, soalan tu keluar. Kita boleh tak kalau bahagian adik-beradik lelaki yang tak guna ni, kita tak payah bagi dia? Marah betul dia. Tapi soalan tu lebih tak keluar kan? Pasal dia tanya tu sekali dengan marah. Jadi kalau bila dia tanya sekali dengan marah, soalan tu melalui Facebook, nanti orang tekan punya profil dia. Orang tengok, oi marah betul makcik ni nampak ni. Lepas tu kena faham. Jangan kita buat macam ni, tanya lah. Ramai asatizah kita, ai, selapak ni bukan kurang orang alim. Imam-imam kita pun alim alim. Tak payah tunggu ustaz-ustaz datang ceramah daripada kelupu. Tak payah tunggu ustaz-ustaz TV datang, borak tanya, tak. Ramai yang datang setiap minggu. Sini imam kuliah, okey, setiap hari. Setiap hari, apa, cikgu? Setiap hari ada kuliah. Alhamdulillah. Mungkin taklah betul-betul, tapi ada kuliah setiap hari. Dan memang setiap kali kuliah macam ni. Cikgu angguk je, saya bukan dia datang selalu. Tuan-tuan, saya nak pesan sikit lah, sikit-sikit.